Gimana caranya melamar di McDonald? Oke, hari ini aku mau share sama kalian gimana caranya melamar di McDonald secara online dan tentunya lebih simple, lebih mudah, lebih cepat. Hanya di rumah saja kamu bisa melamar kerja. Berikut ini adalah video tutorialnya. Gimana caranya melamar di McDonald? Pertama kita pilih browser. Di sini ada Google Chrome. Terus kita ketik di sini, klik di sini .id, klik di sini .id, klik di sini .id. Setelah itu kita klik di sini .id ini, klik di sini .id, www.ini. Kalian bisa tulis secara pribadi di browser kalian. Terus setelah itu kalian ketik ini, klik menu lowongan kerja. Setelah itu kita pilih McDonald's, logo McDonald's. Nih McDonald's. Nih M. McDonald's tuh M ini. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari McDonald's. Starbucks McDonald's. Terus kita scroll ke bawah. Jenjang karir, kepunglah di sini ada crew daftar. Sementara media rekrutmen kru baru ditiadakan hingga pada waktu tertentu karena ada COVID-19, jadi McDonald tidak membuka lowongan kerja. Jadi kalau mereka lowongan kerja langsung ada di situsnya seperti itu. Jadi kalian bisa kunjungi situs ini, melewati itu kalian bisa berlangganan. Kalau ada lowongan kerja bisa klik di sini, terus seperti itu kurang lebih. Oke, mudah-mudahan membantu. Memang pihak McDonald-nya sedang tidak membuka lowongan kerja seperti itu. Kalau ada jadi akan memberikannya di sini, kalian bisa daftar di sini seperti itu. Ini ya. Tidak ada lowongan kerja dia. Oke. Oke, itulah dia bagaimana caranya melamar di McDonald's secara online. Kalau kalian suka di video ini, silakan like dan jangan lupa tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.